Dua bekas ayam tambatan Selangor FC dan Kedah bakal uji JDT hari ini. Selepas melayani kunjungan polis teror dalam aksi persahabatan pramusim, Johor Darul Ta'zim akan sekali lagi berdepan kelab dari Thailand iaitu Chonburi FC. Dua perlawanan bakal berlangsung iaitu pada 20 dan 22 Mac dengan kedua-duanya bakal dimainkan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Tumpuan juga pastinya diberikan Hector Vidoglio terhadap kualiti Chonburi FC yang kini berada di tangga ke-11 Liga Thailand dengan 9 aksi berbaki. Kedudukan semasa mereka di peringkat domestik pasti tidak akan memberi ancaman hebat terhadap JDT yang sudah jauh meninggalkan kelab-kelab sekitar Asia Tenggara. Namun, melihat kepada barisan pemain Chonburi, terdapat beberapa dalam kalangan mereka yang perlu diawasi dalam aksi persahabatan itu. Dua nama yang pasti mencuri tumpuan ialah bekas penyerang Selangor FC dan Kedah Darul Aman FC, KN dan William Lira kerana masing-masing mempunyai pengalaman berdepan JDT. Pilihan itu boleh dikatakan sesuatu yang tepat dengan Lira kini mengungguli carta penjaring terbanyak dengan 13 gol direkodkannya setakat ini. Bagi KN pula, dia yang menyertai Chonburi pada Januari dari kelab Vietnam, Hanoi FC mula menyesuaikan diri setelah diturunkan sebanyak 3 kali dalam liga dengan satu bantuan jaringan dihasilkannya. Selepas berdepan kelab Thailand itu, skuad Harimau Selatan bakal berlepas ke Eropah untuk meneruskan sesi pramusim dengan Portugal dan Sepanyol merupakan destinasi pilihan kelab. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.